Mata-mata itu yang menyayangiku, mata-mata itu yang bahagiakanku, mata-mata itu menyentuh hatiku, bergetar cepat jantungku. Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya di Ampat di sini. Masih di konser satu dekade. Betul. Dan Akademi Indosiar nih. Tapi kali ini kita kisah romantis ya. Kan? Berarti pasangan-pasangan ya. Betul. Pertama kemarin kan yang juara-juara nih. Betul. DA sama Liga Dangdut gitu kan. Nah ini nih pasangan-pasangan fenomenal. Betul. Di atas fenomenal lah, fenomenal. Oh, bener banget, di atasnya lagi gitu. Tapi kali ini yang akan kita reaksiin adalah penampilan dari pasangan paling muda, bener kan? Ada paling muda, kinis-kinis. Iya. Bener kan? Ada Meli Li sama... Betul. Dan Tama, dan juga ada Afan dan Novia. Kalau Meli Li berarti nyanyiin lagunya Mata-mata itu. Ini lagunya Meli sendiri ya, Matamu, dan juga kalau Afan sama Novia nyanyiin lagu Oh Cinta Kini Aku Bahagia. Enggak sih, bener. Pokoknya jika ada, nah itu racunnya lagu itu. Wow, aku penasaran ini seperti apa. Karena dua pasangan berdua kan, ya, duet. Aku juga penasaran nih, Tama nyanyi juga nih. Iya kan? Apakah cuma ngedance sama Meli? Apakah ikut nyanyi juga? Yuk, gimana nih penampilan mereka nih? Ada Meli Li dan Tama, juga Novia dan Afan. Matamu dan Oh Cinta. Cantik betul. Asik. Ngagetin sih. Betul. Aku masih menikmati dance-nya gitu. Benar-benar. Meli ini kalau pakai outfit nyanyi enggak pernah gagal. Ya. Look-nya selalu stunning. Aku ngeliat Meli ini auranya kayak gini, supranatural ya. Supranatural nasional. Jangan salah, jadi kayak waktu itu tuh kayak orang kagak tahu supranatural, supranasional. Iya kan, kayak ini supranasional kayak Rasta ya. Iya, auranya bener-bener body language-nya, badannya tuh kan queen banget, queenly gitu ya. Azik. Aku nggak heran sih Tama itu bisa nyanyi. Tama bisa nyanyi. Iya, suaranya oke juga. Aku nggak tahu sih backgroundnya Tama. Iya, karena gitu ya. Aku kenal Tama waktu itu dia Batavia dancer gitu. Kenalnya di Batavia dancer waktu aku di Ampat gitu ya kan. Oh, tapi bisa nyanyi juga gitu. Iya, orang-orang seni lah ya ibaratnya. Kapal itu mata tuh bicara banget ya, nggak bisa bohong. Kalian perhatiin deh, mata-mata itu kayak mata mereka tuh bermain. Dan tadi bergetar, aduh Meli. Bergetar. Kan kalau versi aslinya bergetar, gitu aja ya, gitu. Kalau ini bergetar, gempa. Bukan bergetar lagi, tapi gempa. Sedap tapi. Ya kan, getaran. Dia, 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 dia.
langsung nyanyi. Saja. Cuma bener loh, makin kesini tuh suara Avan tuh makin empuk dan makin kayak di kuping tuh makin sopan. Iya. Iya kan? Bukan dulu nggak sopan ya teman. Karena tuh makin nih loh tingkatnya tuh makin atas gitu. Ini pertama kali ya Navinya lagi ini. Betul. Iya kan, baru pertama kali ya Navinya lagi ini kan. Itu tuh kode tau, kadang-kadang kita nyanyi aku mencintaimu, tapi ngeliriknya kayak yang siapa. Itu kayak ungkapan hati sebenernya. Ini sama nih kayak bocah cowok satu ini. Jika tapi kamu lesat, lihat matanya langsung ke Novia satu satunya. Sahabat apa tuh pas itu? Ini benar-benar kayak ungkapan hati deh, ya kan? Kayak rekaman kan? Iya benar, selembut dan sebening itu gitu. Iya kan, kayak rekaman ya. Kan ini ya. Ya kan, opening doang kan, jadi sepenggel yeah, gitu. Tapi ini dari Melly deh, kita bahas Melly. Yeah. Tadi kan dance awalnya ya, terus masuk lagu tuh aku nggak mikir bakal secepat itu gitu. Maksudnya aku pikirnya nggak dance, karena baru nyanyi gitu. Ternyata cepet banget nyanyi sampai kaget kok udah nyanyi. Tapi dengan suara hostnya dia, host khasnya itu sampai khas. Oh ya Allah, suara khas gue bingung, suara khas itu makin ngaco ya bahasanya ya, kayak fenomenal khas apalah, entah apa-apa dengan suara khas Emily yang aura. Aku suka Emily itu dari auranya sih, yes. Jujur liat auranya tuh diva gitu ya kan, auranya tuh star gitu. Iya, dia tuh gak pernah gagal mau ngelakuin aksi apapun di panggung. Tuh gak pernah gagal tuh Emily tuh. Kalau aku bilangin outfitnya sebikin segimana aja tetap aja dilihat jadi diva gitu, jadi oke. Betul, bener banget. Terus ternyata cowoknya juga bisa nyanyi. Betul. Itu surprisingly banget dia bisa nyanyi. Terus tanya Andy. Iya, bergitar. Wah, itu sesuatu. Meskipun cuma kayaknya 2 menit juga enggak nyampe kayaknya ya. Tapi benar-benar kayak total banget gitu loh, dari mulai dance mereka gitu kan. Ngeluarin suaranya, bah itu udah gong gitu loh. Kayak ini Melly dan Tama. Dan kita beralih ke Novia dan Avan. Avan, kalau Novia pertama kali ya denger dia nyanyiin lagu ini kan. Yes, oh cinta ini benar-benar kayak bisa loh dibikin duet gitu ya. Meskipun di referennya memang harus cowok, karena kalau cewek tinggi banget. Ketinggian. Dia paling ambil rendahnya kalau cewek. Enak. Tapi memang enak sih. Suara Avan ini makin sekarang ini makin apa ya, makin udah jadi gitu, mateng gitu ya kan. Kalau waktu di kemarin kan masih ada suara pecah, pubernya gitu, suara pubernya masih ada. Sekarang ini suaranya udah enak banget, kayak sampai kemarin yang apa namanya, Asmara, yang Asmara, terus sama yang sebelumnya juga yang Avan sendiri lagu barunya ya. Aku bilang ini live kan, ini live kan. Sampai kayak saking beningnya gitu, endurance-nya nice. Novia juga lembut-lembutnya dapet, cuma dapat satu bayi doang sama internet. Oh cinta, iya betul internet. Oh
Yang pasti sih chemistry-nya dapat banget di dua pasangan ini. Coba tatafun matanya, tatafun. Iya, makanya coba deh kalian kalau yang enggak percaya gitu dengan omongan kita dari tatapannya. Iya. Kalian stop, kalian zoom, tengok tatapan-tatapan mereka pas nyanyi dengan pasangan mereka. Iya, benar-benar klop banget sama kayak pasangan kita nih. Tatapan kita, tatapan kita nih ke kalian. Kayaknya kita minta subrek sama kalian. Tatapan kita juga menyala bagi yang belum subrek, kita langsung merah. Kalian harus subrek. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.